Yes. Shane Lowry dan Jody Amat dijangka akan bersaing untuk merebut slot import terakhir JDT dalam kesebelasan utama skuad berdepan Urawa Red Diamond. Dengan protokol AFC hanya membenarkan 4 sahaja pemain import beraksi pada satu masa di atas padang, 3 slot hampir pasti sudah diisi Leandro, Bergson dan Forestieri. Leandro mungkin diperlukan di posisi tengah untuk membentuk trio terbaik JDT bersama Natso Insa dan Afiq Fazail. Bergson dan Forestieri sudah pastinya bakal ditugaskan untuk menjaringkan gol bersama Arif Aiman dalam formasi 4-3-3. Jadi, Shane Lowry dan Jody Amat dijangka akan bersaing untuk merebut satu lagi slot import untuk berada dalam kesebelasan utama JDT nanti. Shane Lowry sudah membuktikan dirinya aset penting untuk JDT dengan konsistensi di bahagian pertahanan sejak awal musim, manakala Jody Amat, biarpun belum lagi turun beraksi, pengalaman luas beliau beraksi di Eropah pastinya akan ditagih untuk merantai jentera serangan Urawa. Siapakah yang akan menggalas tugas di posisi back four bersama Corbin Ong, Matt Davis dan Syarul Saad bakal terjawab 19 Ogos nanti.